Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Hari ini kita nak ride dan kita nak pergi jamming. Jom. Apa khabar semua? Harap korang berada dalam keadaan sihat-sihat sejahtera hendaknya. Baiklah. Cuaca dekat Perak ni tak menentulah semenjak 2 menjak ni. Dia macam hujan-hujan panas, hujan-hujan panas. Kan? Tapi so far hari ni cuaca baik. Dia tak terlalu panas, dia ada mendung-mendung sikit. Aku nak pergi rumah Abang Jalil. Abang Jalil merupakan antara OG RS3 Perak Aventura lah. Okay, beliau lama pakai RS3 sebelum akhirnya bertukar kunci kepada TRK502. Tapi hubungan yang baik tu kita kekalkan. Untuk pengetahuan korang, jiran Abang Jalil depan rumah dia adalah Abang Murad. Jadi Abang Murad ni, dia tengok Abang Jalil pakai RS3 gamak ya. Dia pun beli RS3 juga. So dekat Kuala Selim adalah dua orang kawan yang boleh disinggah kalau nak jumpa dan sebagainya. Baik, Abang Jalil dia pencen Armed Forces lah, tentera. Kemudian dekat rumah dia, dia ada buat satu studio jamming tau. Studio jamming dia lengkap lah, dengan keyboard, dengan gitar, dengan bass, dengan drum. Hari ni aku nak pergi tengok dia orang jamming. Aku nak pergi tengok dia orang jamming, main music, ketuk-ketuk drum sikit, main-main keyboard, main-main gitar, macam tu lah, macam tu, macam tu lah. Jadi untuk pengetahuan korang, aku pun minat music juga. Tapi main tidaklah pandai. Okay, aku kalau korang perasan, aku dah beri tongkat. Aku dah pakai tongkat yang letak dekat ketiak ni. So, untuk mereka yang tak tahu, sebenarnya aku mengalami kesengsaraan lutut. Lutut aku tua sebelum usia. Aku ada penyakit arthritis, tuan-tuan. Jadi lutut aku ni dia tak ada kekuatan untuk menampung berat badan aku. Jadi untuk setahun lamanya di samping jaga asid dalam badan dan sebagainya, aku berjalan pakai tongkat kayu yang pendek tu sebelah. Jadi apa kesan dia bila aku pakai tongkat kayu tu, badan aku makin bungkuk, pinggul aku makin bengkok. Dia lebih menjadikan aku sengsara tau daripada sihat. Dia tak support badan pun sebenarnya. So at that time aku pun dah pakai tongkat ni, for the longest time in my life lah, aku akhirnya boleh berdiri dengan tegak, belakang aku berbunyi pop 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 pop. Oh, rasa sangat lega. Dan itulah dia. Orang pakai tongkat naik kereta, aku pakai tongkat naik motor. Cuma tongkat ketat ni panjang sikit, dia ada lebih berapa inci daripada handlebar. So kena berhati-hatilah kalau nak menyelik tu. Lagipun aku duduk dekat kawasan kampung, Tanjung Malim, Stanley River, Sungai ni, tak ada keperluan untuk menyelik sebenarnya, kecuali di traffic light sahaja. Dan jumlah kereta pun tak banyak. Orang kata kalau ada jam tu, something wrong lah kat situ. Susah benar nak jumpa jam Tanjung Malim ni. Di perjalanan daripada Tanjung Malim ke Kuala Selim, aku ingat lebih kurang dalam 30 km. 30 km, dah setengah jam aku sampai aku dengan kelajuan macam ni. Sebenarnya minyak aku dah nak habis satu bar. Dah tak ada bar. Sebab tak berkelip lagi. Belum berkelip lagi. So don't worry, tangki minyak besar, perut dia besar, reserve dia banyak. Sampai ke Stanley River, kita isi minyak. Well, aku isi minyak ni, aku suka dua secer minyak. Aku suka Petronas, aku suka apa namanya, Petron. Kenapa aku suka Petronas? Sebenarnya Petronas, kad dia boleh touch je, boleh apa, kalau pakai kad kan, kad debit tu, dia boleh wave, tak payah nak masuk pin-pin apa semua.
Lepas tu kalau dekat Petron, staff-staff Petron tu ni, dia boleh tolong isikan minyak. Biasanya dia nampak, kalau dia nampak tongkat dekat motor aku ni, dia orang offer bang nak isi berapa, dia tolong bayarkan. So aku berpendapat kalau aku bertongkat pun itu bukan halangan aku untuk menikmati apa yang aku minat, kan. Yang sakit kaki, yang sakit lutut, badan tak sakit, kesihatan, penglihatan, tangan semua okey. So kenapa aku nak membataskan pergerakan itu, kan? Kalau kita layan sakit ni sampai bila? Sebab arthritis ni tuan-tuan, dia adalah penyakit keturunan sebenarnya. So kalau dalam history family ada gout, ada arthritis, probability untuk kau dapatkan benda tu pun tinggi sebenarnya. Oh, berapa ni? 45. Okey. Ngasih sama-sama. Eh, 15 pun tak penuh. Minyak mahal ke tangki besar? 7 liter. 7 liter je. Liter berapa? Seliter RM2.50. Mana mau 7 liter? Tangki aku 15 liter kot. Alright, Slim River. So kita akan masuk kiri ni untuk ke Kuala Slim. Okay. Okay, dah sampai Kuala Slim. Dah sampai. Assalamualaikum. Alright. Alright, dah habis jamming. Masa untuk balik.